Masya Allah teman-teman, keindahan Dusun Kalisat ini sangatlah mempesona ya. Tampak di sebelah sana depan kita itu adalah pemandangan gunung Wonangsal nih, rumput. Akalika Dharma Raja ya. Buat Mas Bagaswara, semoga video ini bisa sebelum Dusun Kalisat ini ya. Kelurahan atau Desa Kalimanggis ya. Jalannya cukup ekstrim ya untuk menuju dusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temanku semua, jumpa lagi dengan saya Tri di channel Desaku Istimewa. Nah teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat semua ya. Nah teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu setia hadir menyimak video-video dari channel ini ya. Dan buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan ragu untuk subscribe. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berpetualang ke Kabupaten Temanggung. Nah pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi request dari salah satu rekan kita yang bernama Mas Bagas Waras ya. Nah Mas Bagas Waras ini sebelumnya komentar di video saya yang sebelumnya dan merequest untuk ngevlog di daerah Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Nah kita langsung saja menuju Kabupaten Temanggung ini ya teman-teman. Oke. Nah teman-teman, tempat saya berdiri ini adalah sudah berada di kelurahan atau desa Kalimanggis ya. Nah tampak di sebelah sana itu ada gunung ya, dua gunung kayaknya, itu gunung apa ya, Merapi Merbabu ya, di sebelah sana itu ya, sangat membiru di pagi hari ini ya. Oke. Nah teman-teman, gang di depan kita ini adalah informasinya merupakan gang yang menuju ke Dusun Kalisat, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung ya. Oke teman-teman, kita langsung saja menuju Dusun Kalisat ini ya. Semoga Mas Bagas Waras menyaksikan video ini ya. Nah untuk menuju Dusun Kalisat ini jaraknya sekitar 17 kilo ya, dari Temanggung alun-alun ya, alun-alun Temanggung ke sini itu sekitar 17 kilo, atau kalau pakai motor sekitar 26 menit. Nah untuk menuju Dusun Kalisat ini jalannya sudah bagus ya, sudah jalan beton seperti ini. Kebetulan ini habis hujan semalam kayaknya. Dusunnya kayaknya yang sana itu ya.
Tadi juga sempat nyasar-nyasar ya, saya hampir kebablasan juga ke arah Semarang. Kemudian pas naik ke belok ke sini juga kebablasan sampai mana tadi. Terus balik lagi. Wah, jalannya cukup ekstrim ya untuk menuju Dusun Kalisat ini. Turunannya. Jadi turunnya mesti hati-hati nih. Baik teman-teman, di sini ternyata ada kali ya sebelum Dusun Kalisat, ada jembatan. Nah ini kali di kali kecil sebelum Dusun Kalisat ya. Dari mana? Manggung. Nggak coba dulu? Oh, patus bonsai. Oh, berarti bukan orang sini, nggih. Oh, nggih. Nah, ini adalah kali kecil sebelum Dusun Kalisat ini ya. Masih ada batu-batu juga. Kemudian di sana ada juga area pertanian di kemiringan. Nah, di sini batu juga. Nah, mas-mas ini juga dari Temanggung juga tadi sempat ngobrol juga. Saya mas, kali mas sinten nih? Mas Agus. Mas Agus, saking pundi? Saking Secang. Oh, Secang. Ya. Oh, Keranggan. Oh. Perbatasan Magelang. Oh, Keranggan. Jembatan oh, gitu. Oh, nggih, jembatan itu. Oh, ini kan rencana jeng 4 Bonsai. Oh, padahal teng alasan itu. Nggih, kali-kali itu. Soal anten toh? Damel dijual apa hobi tiambak? Koleksi. Koleksi gitu. 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 Tapi dijual juga enggak? Mesti nggih nek. Nyantet. Cocok rembuk gitu. Nggih. Oh, nggih, mugi-mugi lancar Mas. Suwun nggih. Nggih. Kita lanjut lagi menuju Dusun Kalisat ya. Oke teman-teman, setelah jalan jembatan ini kemudian kita mesti menanjak ya. Ternyata ada jembatan lagi. Bro, mas. Ini jalannya cukup menanjak. Ada warga yang sedang mencari rumput. Bilangung. Ajeng ten Kalisat. Tasih tebe, Bu. Tasih tebe Kalisat. Oh, nggih. Nah, ini oh nggih, niki damel padus kayu bakar to? Monggo, Bu.
Langsung pak. Langsung bu. Nah, tampak di depan kita itu adalah gerbang Dusun Kalisat ya. Nah, di sini tertulis selamat datang Dusun Kalisat. Semoga Mas Bagas Laras menonton video ini ya. Agung. Wah, ini rumahnya cukup bagus sekali ini. Oh, ternyata rumahnya bagus-bagus di sini ya teman-teman. Tampak di depan sana itu ada perumahan juga yang tampak kelihatan sangat indah dari sini ya. Saya nggak tahu nih Kalisat ini di sini aja atau di depan sana itu juga masih masuk Kalisat. Kita coba berhenti dulu ya. Nah teman-teman, dan spesial buat Mas Bagas Waras, kita sudah sampai di Dusun Kalisat, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung ya. Nah tampak di depan kita ini adalah sebuah rumah yang cukup megah di kampung ya. Kemudian di sini juga ada vihara Dhamma Viriya ya. Beginilah suasana pagi ini sekitar jam 9 pagi. Buat Mas Bagaswara, semoga video ini bisa sedikit mengobati kerinduan akan kampung halaman ya, jika Mas Bagas memang sedang berada di perantauan ya. Dan jika Mas Bagas enggak di perantauan dan tinggal di dusun ini, semoga bisa ketemu, bisa jumpa ya. Pemandangan desa yang sangat indah ya teman-teman ya, luar biasa, sangat asri. Nah teman-teman, ternyata setelah saya tanyakan ke warga yang barusan lewat ini, perkampungan yang sebelah itu adalah perkampungan yang bernama Kampung Semanding atau Dusun Semanding ya. Saya juga belum cek Semanding ini masuk Kalimanggis juga atau beda kelurahan.
Bu, niki damel vlog pedesaan iki kok. Nggih. Halo, Dik. Nggih, monggo, Bu. Wonten, Bu. Nun, izin saya ambil gambar betul orang oke. Nyuwun sewu kali Bu Sinten. Bu Mukiem. Bu Mukiem. Niki. Bu Parmi. Bu Parmi. Napa niki kok di kamera? Oh niki damel YouTube. Nggih. Mboten. Oh nggih. Enggak niki kalau di request Mas Bagas Waras. Ngetos nih Bagas Waras. Nggih, wonten sing asmane Mas Bagas. Bagas. Komentar. Oh, mboten ngetos. Oh, mboten ngetos. Nggih. Oh, mungkin cuma nama akunnya Bagas Waras tapi aslinya siapa enggak tahu kali ya. Oh, mboten ngetos. Enggak, kemarin kan Mas kalau ada waktu ke Kalimanggis, Kalimanggis ngoten gitu. Mboten ngetos ya. Si asmane Mas Bagas. Oh, nganu kok nek Bagas. Mungkin ya penonton sih bukan YouTube-nya. Oh, ora penting kertas. Nggih. Sun, Ibu? Nggih. Iya. Dapat, Ibu? Nggih. Oke. Nah, tampak di depan kita ini juga ada masjid ya, informasinya. Masih dalam proses pembangunan. Masjid yang cukup besar nih, teman-teman. Ini masjid di Dusun Kaliset yang sedang dibangun. Langgung, Mbak. Wah, ini panen nangka, teman-teman. Banyak sekali ini. Nah, ini adalah kondisi suasana perkampungan Dusun Kaliset pagi ini ya. Betul, Pak? Oke. Wah, di Dusun Kaliset ini ternyata ada yang sedang dibangun. Apa itu ya? Saya juga agak penasaran. Nah, ini tampak di sebelah sana itu ada view gunung ya, Gunung Sindoro Sumbing. Sindoro Sumbing sepertinya itu ya. Oh, ternyata di sini sedang dibangun vihara ya, vihara Akalika Dharma Raja ya. Nah, setelah berarti minimal ada dua vihara di dusun ini. Tadi yang pertama ada vihara juga. Kemudian ini yang sedang dibangun ini sebuah vihara juga ya. Nah, ini ada seorang ibu-ibu baru pulang dari mencari rumput. Kondur, Bu.
Nggih niki. Bonang sal niki rumput. Masya Allah teman-teman, keindahan dusun Kalisat ini sangatlah mempesona ya. Tampak di sebelah sana depan kita itu adalah pemandangan Gunung Sindoro Sumbing yang sangat indah, walaupun kondisinya sedang tertutup kabut. Kalau nggak tertutup kabut mungkin akan lebih sempurna lagi.